Teman-teman di sini kita melihat dimensinya, lebarnya, ketinggiannya. Kita lagi coba semuanya mengukur. Dan di sini juga nanti ada konsol, di mana konsol ini bersatu dengan konsol depan sampai ke belakang. Di sini kita membuat kesulitan-kesulitan itu, kita akan potong semuanya untuk konsolnya. Tapi fitur-fitur yang ada di dalam interior mobil Lexus ini tentunya tidak akan berubah. Dan dimensi-dimensinya juga kami tetap ingin nyaman seperti layak.
Yeah.